Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wattin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman yang dirahmati dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melakukan pembelajaran jarak jauh. Tentu kita semua harus tetap bersabar dan harus tetap bersyukur dengan kondisi saat ini. Adapun sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa silakan untuk disiapkan buku paketnya ya. Disiapkan di depan kalian, kemudian nanti halamannya disesuaikan dengan materi yang sedang Bapak sampaikan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baiknya jika kita buka terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, alhamdulillah, silakan dibuka buku paketnya di halaman. Kita masuki ke bab yang ketiga, yaitu hijrah ke Habsyi. Di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bagaimana keteladanan Nabi Muhammad SAW, sikap Nabi Muhammad SAW, ya, baik kepada seluruh alam, baik kepada manusia, sesama manusia, ataupun kepada alam, maupun kepada makhluk hidup yang lainnya, teman-teman. Ya, sehingga diharapkan kita semua juga memiliki sikap dan sifat yang terpuji terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita, baik kepada hewan-hewan, mungkin ada yang memelihara ikan, atau mungkin ada yang memelihara kucing, memelihara hewan yang lainnya, maka berikan kasih sayangnya dengan apa, Pak? Dengan memberi makan dan memperhatikan kebersihan kandangnya. Ya, adapun bagi teman-teman yang memiliki kakak, adik, maka dihormati dan disayangi. Ya, seperti itulah Nabi Muhammad SAW, keteladanan beliau terhadap makhluk-makhluk di sekitarnya. Ya, sehingga beliau menjadi rahmatan lil alamin, sebuah kasih sayang untuk seluruhnya. Nah, adapun di pembelajaran ketiga ini yaitu hijrah ke Habsyi. Perlu kita ketahui jika teman-teman melihat yang ada di peta ini ya. Boleh Bapak tandakan. Nah, ini merupakan posisi kota Makkah atau kota Arab atau masyarakat Arab tinggal, yaitu Makkah di situ. Nah, adapun ketika Nabi Muhammad terutama para sahabat ya, kemudian dan kaum muslimin mereka hijrah yaitu ke Ethiopia. Nah, di seberang ini. Pak, apakah jauh? Cukup jauh, teman-teman. Jauh sekali. Ya, ini karena di peta jadi terlihatnya dekat. Tapi ketika perjalanannya sangat jauh. Nah, adapun di sini Mekah, di sini Ethiopia. Nah, adapun di tengah-tengah ini, ya Bapak tandai, di tengah-tengah ini ada laut merah. Oke, di tengah-tengah laut merah. Kemudian di bagian sini adalah Mekah dan di bagian sini adalah Ethiopia. Jadi kaum muslimin hijrah dari Mekah ya menuju ke Ethiopia, teman-teman. Ya, maaf Bapak hapus. Ya, kaum muslimin hijrah dari Mekah sini menuju Ethiopia di sini. Ya, perjalanan yang cukup jauh dan cukup menantang. Karena apa? Karena melewati Laut Merah ini yang tentu ombaknya itu cukup kencang ya, teman-teman. Nah, itu kurang lebih gambarannya. Nah, adapun posisi sebelah kanan ini disebut dengan benua Asia. Ya. Nah, adapun posisi di sebelah kiri ini disebut dengan benua Afrika. Ya, jadi dari sini hijrah ke wilayah sebelahnya. Ya. Oke, baik. Nah, jadi kaum muslimin diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar hijrah, agar pindah, agar gabung ke wilayah lain. Kenapa, Pak? Karena ada satu dan lain hal, maka dari itu Bapak akan menyampaikan setelah ini. Oke, silakan dibuka di halaman ke-48.
Sudah? Oke, baik. Terima kasih. Nah, di halaman ke-48 perlu kita ketahui bahwasanya saat Nabi mendakwahkan atau menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat Quraisy, kepada kaum Quraisy di Makkah, ya, tentu tanggapan yang diberikan oleh masyarakat Quraisy ini bermacam-macam, teman-teman, bervariatif. Ada yang menolaknya secara halus, saya tidak mau menerima, saya tetap dengan ajaran sebelumnya. Namun ada yang menolaknya secara terang-terangan dan secara kasar, ya. Bahkan sampai mencaci maki, sampai mengolok-olok, bahkan sampai memusuhi dan menganiaya Rasulullah SAW dan para sahabat serta para pengikut. Ya. Jadi tanggapan dari masyarakat Quraisy setelah disampaikan ajaran agama Islam ini bermacam-macam, ya. Ya. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu adalah masyarakat Quraisy yang mengolok-olok, yang menjelek-jelekan, bahkan menyiksa, ya, para pengikut Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad khawatir dan merasa kasihan, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin agar hijrah, teman-teman. Agar hijrah ke Habsyi atau disebut juga dengan Habasyah. Bareng-bareng yuk, Habsyi. Habsyi atau Habasyah. Habasyah. Ya. Jadi Rasulullah memerintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Nah, apa sih Pak hijrah? Boleh dilihat di sini. Hijrah adalah perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang lebih aman. Jadi kaum muslimin pindah dari Makkah menuju Habsyah atau Habasyah karena di kota Makkah ini sudah tidak aman. Apa tidak amannya? Karena kaum Quraisy ini menyiksa, kemudian menghina, mengolok-olok, menjelekan dan lain sebagainya, sehingga khawatir, Rasulullah khawatir kepada para sahabat dan para pengikut terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ke depannya, sehingga Rasulullah memerintahkan kepada seluruh pasukan muslimin, ya, seluruh pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah atau Habsyah. Nah, di sini jadi penyiksaan yang terjadi, yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini semakin hari semakin parah, teman-teman. Semakin kejam, semakin berat. Ya. Karena penganiayaan ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Mungkin kalau kepada Nabi Muhammad beliau tetap sabar. Ya, karena kesabaran beliau sangat luar biasa. Namun yang menjadi prihatin Rasulullah, ya, itu penganiayaan ini juga kepada para sahabat dan kepada para pengikut yang imannya masih sedikit, ya, sehingga khawatir mereka tergoda, tergoyang keimanannya. Sehingga Rasulullah mengharapkan agar para sahabat dan juga para pengikut dari orang-orang muslim segera hijrah ke kota Habsyi atau Habasyah. Sehingga para sahabat bersiap-siap, ya, untuk pergi menuju ke kota Habsyi atau Habasyah yang berada di benua Afrika. Pak, jauh gak Pak? Jauh, teman-teman. Ya, tadi kita lihat karena di peta saja. Ya, kalau ketika perjalanan cukup jauh, apalagi mesti melewati Laut Merah yang dikata yang mana cukup luas, ya, dan juga kedalamannya sangat luar biasa. Nah, adapun Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, ya, yaitu sahabat terkemuka, sahabat yang terdepan, yaitu Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan dan juga Ja'far bin Abu Thalib. Utsman bin Affan dan juga Ja'far bin Abu Thalib, ya, diperintahkan oleh Rasulullah agar menyertai, menemani orang-orang muslim, ya, dalam hijrah, saat perjalanan hijrah menuju kota Habsyi atau Habasyah. Pak, kenapa sih kota Habsyi? Pak, kenapa sih kota Habasyah? Kenapa enggak negara lain? Ayo, ada yang bisa jawab? Yang pertama, karena raja dari di wilayah Habsyi atau Habasyah, yaitu Raja Najus atau disebut dengan Raja Najasyi, teman-teman, di sini bisa lihat.
Raja Najus atau Raja Najasyi ini dikenal dengan kepribadiannya yang sangat baik, ya, adil, kemudian bijaksana, serta memperhatikan rakyat-rakyatnya, melindungi rakyat-rakyatnya, dan tidak ingin ada rakyatnya yang dizolimi, ya. Sehingga inilah yang menjadi alasan Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dan kepada kaum muslimin untuk pindah atau hijrah menuju kota Najasyi, menuju kota Habsyi atau Habasyah, atau rajanya yaitu Najus atau Raja Najasyi. Paham ya? Jadi alasannya seperti itu. Ya, karena pemimpinnya yang adil. Ya. Terus apalagi, Pak? Apakah ada alasan yang lain? Ada, teman-teman. Ya, alasan yang kedua, karena agar lebih jauh dari orang-orang kaum Quraisy. Ya, karena melewati Laut Merah, ya, sehingga cukup jauh, teman-teman. Ya, sehingga kota ini merupakan negeri yang aman dan nyaman dari orang-orang Quraisy. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Ya, tentu untuk menyampaikan atau mendakwahkan ajaran agama Islam di wilayah Habsyi atau Habasyah. Jadi banyak ya, ya, mengapa Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menyampaikan ajaran agama Islam ke kota Habsyi atau Habasyah. Oke, baik. Nah, selanjutnya, maaf. Peristiwa kaum muslimin hijrah ke Habsyi atau Habasyah. Jadi Habsyi ini terletak tadi di benua Afrika ya, seperti di awal. Nah, di sini sebut Afrika Timur. Nah, raja di wilayah Habsyi atau Habasyah ini adalah Raja Najus atau disebut juga dengan Raja Najasyi. Maaf. Apa agama dari Raja Najasyi? Yaitu Nasrani, teman-teman. Ya, begitupun dengan pengikutnya, banyak yang beragama Nasrani. Sehingga Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dan para pengikut kemudian untuk hijrah segera ke kota Habsyi atau Habasyah. Nah, dan dibagi menjadi dua rombongan. Rombongan yang pertama berjumlah 15 orang, yaitu 11 laki-laki dan 4 perempuan. Adapun rombongan yang kedua yaitu berjumlah 101 orang, dengan rincian laki-laki 83 orang dan 18 orang perempuan. Nah, di sini pun ada anak-anak. Sedangkan Rasulullah, ya, beliau ini tidak ikut ke Habsyi. Ya, beliau tetap menyampaikan ajaran agama Islam atau terus berdakwah di Mekah. Oke. Nah, adapun hijrah ke Habsyi pada tahap pertama yaitu terjadi pada bulan Rajab tahun 5 kenabian. Yang mana rombongan ini tentu membawa harapan, keinginan agar di Habsyi kelak ketika sampai itu diberikan perlindungan, terjaga dari penderitaan yang dilakukan oleh kekejaman kaum kafir Quraisy. Nah, siapa yang memimpin? Yaitu yang memimpin pasukan ini adalah Utsman bin Affan, ya, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, di sini banyak ya rombongan pertama. Teman-teman bisa lihat ada Utsman bin Affan bersama istrinya, ada Zubair bin Awam, ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Talib, Ja'far bin Abu Talib bersama istrinya dan lain sebagainya. Nah, adapun pemimpinnya yaitu Utsman bin Affan yang menjadi petunjuk jalan, yang menjadi pemimpin dalam proses perjalanan. Dan hijrah ini dilakukan secara diam-diam, teman-teman. Ya, agar apa, Pak? Kok diam-diam? Agar tidak diketahui oleh pasukan kafir Quraisy. Ya, karena kalau kaum kafir Quraisy tahu, ya maka ini membahayakan kaum muslimin juga dong. Ya, sehingga ini dilakukan secara diam-diam. Nah, adapun jika kita melihat, teman-teman, ilustrasi yang ada di gambar. Nah, ini kurang lebih ilustrasi untuk Laut Merah. Ya, Laut Merah. Panorama atau gambaran dari Laut Merah pada masa saat ini. Ya. Tentu yang namanya laut itu memiliki ombak yang ganas, teman-teman. Ya, gelombang yang cukup tinggi. Ya. Sehingga 15 sahabat yang merupakan gelombang pertama ini, mereka alhamdulillah berhasil sampai di kota Habsyi atau Habasyah, dan di sana alhamdulillah, ya, juga diterima dengan baik oleh Raja Najasyi,
ya, dan juga oleh masyarakat Nasrani yang tinggal di wilayah Habsi atau Habasyah. Sehingga kaum muslimin yang 15 orang ini merasa hidupnya aman dan terlindungi di wilayah Habsi. Tentu ya, di sini dituliskan bahwasanya kaum muslimin ya hidup di Habsi dengan penuh perlindungan, bahkan ibadah pun bebas. Ya, dapat menjalankan segala ibadah tanpa adanya tekanan atau tanpa adanya kekejaman atau siksaan yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy. Nah, adapun setelah 3 bulan ya, mereka tinggal di Habsyi atau Habasyah, ternyata ada kabar bahwasanya kaum kafir Quraisy sudah masuk Islam. Ya. Sudah masuk Islam, sehingga orang-orang masyarakat Arab yang tinggal di Habsyi atau Habasyah yang gerombol pertama itu ya, mereka itu mereka itu kembali, beberapa dari mereka kembali ke kota Mekah. Ternyata itu hanyalah isu, hanya berita hoak ya, berita yang dikarang-karang oleh masyarakat Quraisy agar kaum muslimin yang tinggal di Habsyi ini bisa kembali ke kota Mekah, atau ya kembali ke Ka'bah, kembali ke kota Mekah, kembali ke wilayahnya masing-masing. Seperti itu teman-teman. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, apabila ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf, nanti bisa kita saling memperbaiki ya. Ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.